Aldi, nomor pohon 3 Kacung, nomor pohon 16 Agun, nomor pohon 15 Arif, nomor pohon 6 Aji, nomor pohon 8 II, nomor pohon 13 Ozara, nomor pohon 7 Sefa, nomor pohon 9 dan Iko Bazir, nomor punggung 10. Sementara di line up bangku cadangan ada nama Selamat Rian Ibnu Gilang Alif Femas Ocho. Itulah deretan dari Amar Rilda CS dari Kota Cirebon akan menurunkan penjaga gawang dengan nomor punggung 19 Apin Rio, nomor punggung 6 Dedi, nomor punggung 14 Arul, nomor punggung 4 Adam, nomor punggung 8 Dandi, nomor punggung 10 Ridwan Dewa, nomor punggung 5 Gilang, nomor punggung 2 Jiwo, nomor punggung 7 Balka, nomor punggung 9 dan Ayub, nomor punggung 18. Sementara di bangku pemain cadangan ada nama Indra. Mas. Oke. Selamat sore, Bang Iqbal. Karena udah sore waktu 2x25. Ya. Tadi itu PP udah ngomong ke Bang ya. 2x25. Main baik aja. Draw langsung ada penalti. Ya, mitra raga baru saja kick off. Babak yang pertama telah ditiup oleh wasit Yayan, salah satu wasit terbaik yang tentunya dipersiapkan guna memberikan satu kenyamanan pertandingan di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas. Kita nantikan kali ini ada di sana nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan. Nampaknya kali ini ada Deddy sodorkan ke depan, mencoba menyerang kali ini kembali anak-anak dari Amarildo. Kali ini Amarildo di sektor sebelah kiri, kali ini penyerangan dari Amarildo tertuju di sana. Nomor punggung 10 ada Dandi, umpan kembali saudara Arul kali ini angkat. Anak-anak dari Demarto FC mencoba melakukan satu serangan, ada Rio mencoba mengejar, nampaknya di sana ada Ayub Rizky mencoba membangun serangan lewat sektor sebelah kiri, dorong ke depan, ada di sana nomor punggung 2 play on, nampaknya kali ini ada nomor punggung 8 di sektor sebelah kanan tertuju, ada Ayub, ada aku, kali ini cukup menarik. Saile berganti satu serangan demi serangan pemain dari Amarillo. Kita nantikan angka, ada Dandi, kali ini Agung, Iqbal Basir di sektor sebelah kiri, sodorkan ke depan mengarah kepada Sheva. Satu pelanggaran kali ini jelas nampaknya dilakukan oleh Shoutunya, akan dilakukan saudara Ricci. Angkat Ricci mengarah kepada nomor punggung 7 Ozara, kali ini Sheva. Satu tendangan kali ini arah ke dalam bagi Amarildo CS. Kali ini Amarildo maksudnya mengarah kepada nomor punggung 8 Adam. Kali ini Ozara.
Satu klerus nampaknya kali ini pemain belakang bernomor punggung 6 saudara Rio. Salah satu pemain yang tentunya memiliki postur yang cukup-cukup menjulang tinggi. Kita nantikan kali ini Iqbal Basir mencoba melakukan satu upaya tendangan sepak pojok kali ini Iqbal. Iqbal! Masih clearance kembali saudara Rio. Sementara itu ada Sheva beradu duel kali ini Amarindo. Ada Kacung kali ini Kacung. Ada Ozura. Ozura. Ozura kali ini nampaknya tendangan bebas 1-2-3 pemain dari The Bordeaux itu berada di box 16 kali ini Ozura. Ozura. Ozura kali ini masih belum memberikan. Nantikan kali ini Aldi melebar saja nampaknya ada Kacung angkat Kacung mengarah kepada nomor 8 kali ini Aji sebarkan ke depan maksudnya mana Iqbal Basir Ridwan kali ini Sheva di sektor sebelah lagi di saudara Sheva mencari rekannya masih Sheva nampaknya ada di sana saudara Adam Dandi kali ini Dandi kemana ke di sana saudara Bandi cukup manis sekali pergerakan dari saudara Dandi mengarah ke depan kali ini ada Rio heading saja saudara Rio Ozura kali ini terjadi perebutan saudara Rizky mencoba mengganggu pergerakan saudara Arul kali ini melebar saja satu serangan yang coba dikembangkan dari lewat sektor sebelah kanan ada Ayib kemana ke di sana saudara Ayib kirimkan bola umpan mengarah ke tengah ada Adam melebar kali ini saudara Adam ada Balka Balka kali ini masih Balta mencari rekannya umpan tertuju di sana ada Dedi kali ini Dedi cukup tenang kali ini pergerakan saudara Dedi ada Adam Adam kali ini ada umpan melebar saja nampaknya Adam 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 kita nantikan kali ini Sheva 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 satu tendangan kali ini nampaknya sempat berkiprah di perhelatan Liga 3 saudara Sheva kali ini saudara Ozora kita dan saudara Ozora ada Ridwan Dumo sebentar itu satu serangan coba dikembangkan langsung mengarah ke depan tertuju ada Jiwo kali ini aku kemana ke di sana saudara aku ada II terjatuh di sana saudara II kali ini Jiwo Dandi Dandi kali ini Dandi 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 akhirnya bisa Zoro Dandi melewati 1-2 sekali seempat pemain belakang dari Arto akhirnya bisa merupakan jawab kembali anak-anak Ortu Bung Abon. Iya tentunya pergerakan demi pergerakan permainan yang cukup rapi diperlihatkan oleh anak asuh dari Kut Suprapto berhasil mencubil pertahanan dari Ortu FC Buntelah. Iya tentunya Ortu FC ini akhirnya pemain belakang sangat kewalahan akhirnya mampu bisa ditembus dari pendapatan anak asuh dari Ortu Tujo. Kita nantikan kali ini kembali nampaknya ada Jiwo satu serangan coba dikembangkan kali ini Adam melebar saja nampaknya saudara Adam ada Dedi kemanakah di sana saudara Dedi kembali Adam di sektor sebelah kiri nampaknya ada Balka mencoba menyerang kali ini Balka Balka nampaknya satu pelanggaran jelas karena
Aji. Kita nantikan kalian Ortu FC di shelter sebelah kiri nampaknya di sana anak-anak dari Ortu FC ada aku kirimkan bola langsung mengarah kepada saudara II anak-anak dari Amarindo kalian Amarindo ada Balka ada Adam kali ini Agung ada Sheva mencoba menyerang kali ini mencoba memberikan satu pergerakan saudara Sheva angkat tertujunya Iqbal dan kali ini kembali satu serangan coba dikembangkan oleh pemain-pemain dari kota Cirebon ada di sana nomor punggung 8 nampaknya seorang Adam masih Adam ada Dandi sorotan ke depan masih belum jelas satu bukan saudara Dandi sementara itu ada Rizky masih Rizky satu pelanggaran kali bola tujuan saudara Aji sotorkan ke depan kali ada kaco satu tendangan kali ini di sana ada Arul kemanakah saudara Arul pendek saja mengarah pada saudara Dandi masih Dandi menilai permainan nampaknya kembali ada Adam kirimkan bola langsung mengarah ke depan satu umpan yang coba dilakukan oleh saudara Adam sementara itu ada Agung angkat Agung mengarah kepada Aji satu ketenangan kali diperlihatkan oleh pemain dari Amarindo kali ini Jiwo di center belakang pemain-pemain dari Ortu FC Amarindo kali ini saudara Agung satu serangan kali ini halau saja oleh saudara Pacung Farhan berpaling satu penyelamatan cukup gemilang kali ini dilakukan oleh Marang kali ini saudara Farhan kita nantikan kali ini Amarindo angkat pemain dari Ortu FC ada Rizky ada Sheva kali ini Sheva beradu duel nampaknya ini yang saya katakan mudah kembali kita lihat duel di area begitu menarik Bung Telah. Iya, lupa jangan pemain dan sebenarnya Jorsi Epan yang digolakkan 2-1-2-1-3 pemain Jorsi Epan sangat sulit untuk melewati pemain pembelakang anak dari Jepang Averindo. Ya, kembali informasikan bagi para penonton untuk jadwal pertandingan besok sore Aisyah FC dari Tegal Gumuk akan berhadapan dengan kesebelasan dari Granat FC dari Cirebon Barat untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali mata kita kali ini tertuju satu upaya mencoba memberikan satu serangan namun kita nantikan kali ini Ortu FC langsung mengarah kepada Sheva Aldi beradu duel di Sheftar sebelah kanan penyerangan dari Ortu FC dan nantikan kali ini nampaknya seorang Iqbal Basir melakukan tendangan bebas angkat dengan Iqbal yang sangat akurat dan cuma akhirnya bisa dicuri atau sudah segera sejarah akhirnya bisa menembus penjagaan dari anak-anak Alverido Bunga Bon. Iya tentunya cukup menarik dengan terjadinya gol di waktu akhir pertandingan babak yang pertama tentunya skor sama kuat 1-1 ini angkat ke kedua pemain
atau kedua kesebelasan menunjukkan permainan dengan intensitas yang cukup tinggi Bung Telang. Iya Bung Mon, rupanya pelatih kedua seperti antara Alberto maupun dari anak-anak Ortu akhirnya bisa berubah-ubah skema pertandingan hari ini, akhirnya bisa membalas kalinya dari sebelah anak-anak Ortu dengan skor 1 bersama Bung Mon. Kita nantikan nampaknya seorang adab angkat. Ditinggu saja nampaknya kali ini penjaga gawang M. Farhan kirimkan bola langsung mengarah ke depan kali ini saudara Stefan. Ayo Pak, ayo Pak. Kita nantikan kali ini kembali nampaknya satu serangan coba diberikan. Lagi-lagi bola metu maning. Mundur maning, 1 meter marani garis lapangan, Pak Acep tolong dia menangkan. Kita nantikan kali ini lemparan ke dalam pemain dari Amarillo, seorang Arol. Kali ini Arol tertuju di sana mengarah pada saudara Ju. Kembali penyelamatan dilakukan oleh pemain bertahan dari Jepartu FC. Kita nantikan kali ini Aldi mengarah kepada saudara Dandi. Kemanakah di sana saudara Dandi umpan ke belakang tertuju. Ada Ridwan, ada Dedi umpan ke tengah mengarah kepada saudara Dandi. Terlalu lama nampaknya bukan sebuah pelanggaran kali ini. Satu serangan coba diberikan lewat shooter sebelah kiri. Masih Ortu. Osara. Masih gagal nampaknya. Satu penyelamatan yang cukup gemilang lakukan oleh penjaga gawang Aben Asyafa. Dengan saudara Aldi, shooter sebelah kiri saudara Aldi dorong ke depan mengarah kepada saudara Kacu, kirimkan bola umpan mengarah ke tengah. Pemain-pemain dari tim Amarillo angkat mengarah kepada saudara Ridwan. Tertuju di sana ada Jiwo Ortu FC. Kali ini Ortu FC lewat shooter tengah berpengalaman dan nampaknya satu blok panjang telah ditiup oleh wasit tengah Yayan mengakhiri waktu pertandingan di babak yang pertama telah berakhir. Sore hari ini